Saudara so, yang dikasihi Tuhan, Selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Nah, kita sudah membicarakan mengenai invalidasi emosi dengan aspek-aspek dan kait mengaitkannya. Kita sudah bicara senam sesi dan sekarang yang ketujuh kita akan bicarakan dengan gejala yang juga menarik sekali, oleh karena ada banyak orang yang sebetulnya itu sulit sekali menerima kebaikan orang lain. Jadi orang yang sulit sekali menerima kebaikan orang lain, sehingga dia itu tanda petik merasa sangat terganggu jika orang itu baik sama dia, jika lo memberikan sesuatu sama dia, jika lo melayani dia. Jika kalau mentraktir dia. Ya. Jika itu sementara ekstra itu ya itu melakukan perbuatannya yang baik untuk dirinya. Loh, kenapa begitu ya? Jadi kita itu melihat ada orang yang sebetulnya bukan takut untuk utang budi atau takut apa, tapi sebetulnya itu merasa bahwa hidup ini sebetulnya memang tanda petik, entah kenapa saya tidak merasa berhak untuk menerima kebaikan. Jadi ini adalah realita yang anehnya sumber asal muasalnya juga invalidasi emosi pada masa kecil. Di mana ada orang yang terus-menerus mendapatkan pengalaman perasaan bahwa dia diperlakukan bukan cuma tidak fair, tapi memang orang tua itu yang tidak menghadirkan yang baik di dalam dirinya. Kedua orang tua yang maaf ya, jahat, yang ke mereka banyak konflik dan mereka abusif memperlakukan akan anak-anaknya itu dengan tidak fair sekali. Sehingga menghukum untuk tidak ada reasonnya, melukai, memukul, dan sebagainya. Bahkan orang tua yang abandon, yang meninggalkan kedua anaknya. Jadi orang tua yang terus menerus memberikan kepada anak itu pengalaman, bahwa sebetulnya anak itu tidak pernah, tanda petik, diberi hal yang baik. Yang memang menjadi hak daripada setiap manusia untuk menerimanya. Tetapi oleh karena pengalaman terus-menerus seperti ini, sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang berbuat baik kepada dirinya, ada orang yang memang masih mempunyai ruang untuk menerimanya. Tapi yang seperti ini, hasil dari invalidasi emosi itu seringkali curiga terhadap perbuatan baik. Menolak perbuatan baik. Takut menerima perbuatan baik bereaksi negatif terhadap perbuatan baik. Merasa terhina perbuatan dengan perbuatan baik. Bahkan rela, bahkan bisa marah untuk perbuatan baik. Bukankah aneh sekali? Orang diburi hal-hal yang baik. Ternyata bereaksi negatif. Nah ini hidup ini kadang-kadang itu jiwa manusia itu memang membentuk akan pola-pola yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Tapi mari kita pikirkan bersama-sama oleh karena realita ini ada di mana-mana. Yang ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tanda petik akhirnya menjadi antisosial. Oleh karena apa? Oleh karena menjadi seorang yang tanda petik berlawanan dengan hukum di dalam social life. Hukum di dalam social life itu selalu ada give and take-nya. Selalu ada beri dan menerimanya. Selalu. Dan biasa sekali orang mendapatkan perlakuan baik, misalnya ya kan, misalnya aja bahwa di dalam kondisi orang lagi ngantri ada orang melihat orang yang tua, ya lalu ayo silahkan ngantri ke depan. Nah itu ya, perlakuan baik untuk orang tua yang dianggap lemah. Atau lagi duduk di bis yang penuh dengan penumpang, lalu ada orang tua atau ibu yang lagi hamil, lalu orang mengatakan, "Silahkan, Bu, duduk di sini, perlakuan baik." Nah, itu kehidupan sosial itu adalah seperti itu. Biasanya orang juga ketemu orang lain, itu tidak melotot, malah mengajak berkelahi, tetapi ini ada orang-orang yang memang tanda petik, "hal-hal baik di sekelilingnya." itu ditafsirkan di dalam otaknya itu dengan suatu sikap yang negatif. Ya oleh karena apa? Sekali lagi invalidasi emosi bisa lahir dari keluarga yang abusif. KDRT. Orang tua yang tidak mencintai anaknya sama sekali. Orang tua yang hanya merasa terbebani terhadap anaknya. Orang tuanya lebih banyak melampiaskan hal-hal yang buruk terhadap anaknya. Tetapi... Ya mereka hidup bersama... Nah ya mari kita pikirkan ya... Bersama dengan Ibu Esther... Ya Pak... oh Sebetulnya sangat menarik ya... Oleh karena... Orang-orang oh, yang sulit menerima kebaikan dari orang lain... Itu kan oh, takut utang budi... Takut nantinya itu... Oh, apa Ditagih... Ataupun dia harus membalas... Atau... Seperti tadi Bapak mengatakan... Bahwa dia itu tidak berhak menerima kebaikan dari orang lain. Apakah ya. betul toh Pak, ada anak-anak yang sejak kecil itu memang tidak pernah merasakan gitu ya, diberi apa yang mereka butuhkan atau kalau toh diberi itu minim sekali. Yang mana itu, Pak? Iya, ya sebetulnya itu setiap individu unik lagi ya. Ada yang diberi minim saja, diberi makan, tempat tidur, pakaian. Tapi orang tuanya itu terus omongannya jahat. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang tanda petik itu diberi berkelimpahan tapi jahat. Ada yang diberinya sangat sedikit sehingga terpaksa sampai tetangga yang kasih makan. Itu lain lagi. Nah itu macam-macam orang itu pengalamannya berbeda. Itu pun setiap individu punya predisposing faktor yang lain-lain. Sehingga ada yang diberi dengan penuh dengan tanda petik lingkungan yang KDRT tadi. Tetap bisa survive dan menjadi orang yang tidak seperti apa yang kita bicarakan. Itu invalidasi emosi yang efeknya tidak tidak terlalu besar. Ya sehingga tetap bisa stabil dan tahu dia berterima kasih. Tetapi jiwanya biasanya ambivalen yang seperti itu tetap juga tanda petik ada kecurigaan orang ini berbuat baik ada maunya ini orang ini gini sebetulnya apa nanti saya harus balas budi ya saya tidak percaya orang ini niatnya baik dan sebagainya ambivalen tetapi dari mulutnya dan mukanya dia masih mengatakan terima kasih tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mengenali bahwa ini bagian dari invalidasi emosi yang menyebabkan akhirnya pada masa tua sebetulnya Anak itu menjadi manusia yang tidak tanda petik appreciate kebaikan orang. Jadi kalau begitu pak, apakah kita itu juga oh, harus mencoba begitu ya untuk melihat sebetulnya grafik pada masa kecil atau life map grafik daripada seseorang itu seperti apa? Apa? sedemikian pentingnya toh pak kalau kita itu mendapatkan orang-orang yang seperti tadi sulit menerima kebaikan orang orang yang terus-menerus itu mau mengkritik yang tidak bisa appreciate dan sebagainya apakah kita, semuanya itu tergantung dari pengalaman masa kecil atau sebetulnya sebetulnya juga bahwa itu memang uh, pola yang dia lihat daripada keluarga jadi misalnya ya, ini pengalaman masa kecil. Oleh karena apa? Oleh karena polanya kalau terulang-ulang di dalam suatu sistem yang tidak baik, biasanya efeknya itu sulit sekali dihindari loh. itu. Jadi ini yang sebetulnya kita menjadi masalah dengan psikologi. Itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, how problem develop. Bagaimana problem itu bisa berkembang dan kemudian bagaimana dimanifestasikan. Setelah bermulai problem, problemnya misalnya invalidasi emosi, membuat sebetulnya dia itu punya kebutuhan, tanda petik untuk curiga. Sekarang punya kebutuhan untuk tidak percaya akan kebaikan orang. Oleh karena dirasakan tidak ada orang baik, sebetulnya oleh karena pengalaman terus menerus dengan kedua orang tua atau pengasuh atau keluarga yang hampir selalu tanda petik itu negatif. Nah ini emosi yang positif tidak pernah dia merasa didapatkan. Ya akibatnya ya seperti ini. Ya sekali lagi ya hidup yang seperti ini membutuhkan sekali sebenarnya terapi sebenarnya. Oleh karena kalau sudah menjadi pribadi dan kita terjebak dengan pola-pola kerja emosi yang tidak appropriate. Kita membutuhkan pertolongan dari ter terapis. Ya ada orang yang secara konsisten menghadirkan terapis itu hal yang tidak seperti yang mereka yang dialami pada masa kecil. Ada orang yang ternyata belajar genuine. Dia belajar untuk tulus. Orang yang tulus mau menjadi teman bicaranya. Yang secara konsisten terus menerus. Sehingga untuk menolong akan orang-orang seperti ini biasanya tidak dalam bentuk nasihat. Ingat ya saudara, konseling itu bukan pemberian nasihat. Oleh karena ini harus proses pengalaman pengalaman dengan terapi sampai muncul sesuatu pola bereaksi emosi yang baru. Nah, pola bereaksi emosi yang baru itu munculnya itu secara bertahap. Nah, dengan orang yang ternyata tidak seperti apa yang selama ini dia pikirkan. Ada manusia yang apa? Yang ternyata tulus dan jenuin. Yang tidak menyalah-nyalahkan dia. Yang bisa menerima dia apa adanya. Yang mau menjadi pendengarnya, menjadi teman bicaranya selama jangka waktu yang cukup lama. Kalau begitu, Pak, apakah sebetulnya begitu ya? Uh, seperti yang banyak orang itu kemudian berpikir, "Gitu ini kalau dia itu nanti lahir baru, kan nanti uh, ada keinginan untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu." Apa itu saja kesadaran itu apa tidak cukup? Tidak cukup. Oleh karena ternyata kita tuh melihat bahasa psychological reality kalau sudah damage. Itu berarti ada hal yang cacat seperti ini. Hasil daripada akibat daripada invalidasi emosi. Sebetulnya Tuhan mengizinkan dokter, psikiater, psikolog, konselor untuk apa? Sebetulnya semuanya itu diberikan untuk menolong mereka yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi, saudara sekaligus melalui suatu sesi seperti ini, saya harap para pendengar juga mengerti bahwa sebetulnya kehidupan kita, kehidupan di dalam komunitas yang saling membutuhkan dan kita membutuhkan apa yang Tuhan sediakan untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.